Nama saya Tommy, Muhammad Anti bin Zulkarnain. Jangan bagi doktor. Bagi banyak-banyak share pengalaman sepanjang 6 tahun dan 40 tahun dan jalan. Kursus yang saya ambil ialah MBS, Medical Bachelor dan Medical Degree, New Zealand Jawa. banyak jalan untuk masuk ke bidang perbadanan kalau untuk jalan yang saya pilih dan saya lalui, saya masuk ke pusat kesihatan yang saya jadi sebelum dapat masuk saya dapat macam kelas yang jauh untuk tidak buat sejauh so pasu khusus yang ada dekat pasu sama pusat hayat fizikal. Jadi kerja mahu engineering lah. Dalam ini untuk macam muda, technical, macam architecture, benda-benda yang baru. And then sekarang ni UM, saya tak tahu ini baru lah. Sekarang ni ada seni penyembahan di kali. Okay, bila kenapa saya masuk UM sebab first sampai. And pilih UM sebab orang cakap dari yang UM ni salah satu terbaik kat Malaysia. Orang cakap lah, tak tahu lebih juga. Sebenarnya semua mesti sama je, tapi UM pun dah siap sama. So memang tenaga pengajar je, habis dah lah semuanya semua je. Tenaga pengajar semua very committed, mereka memang very excellent lah. And that's one of the reason kenapa saya teruskan pengajar di Malaysia. And then, ini bangunan pusat asasi. Jasa saya juga gambar bangunan pusat asasi saya yang terbaru. Lapan tingkat. Untuk apa yang saya kaya yang saya ambil, basically saya belajar macam mana energy, chemistry, physics and mathematics. Sekarang kita belajar macam FN lah, basically. Macam yang apa kita ucap FN kat sekolah ni, semua tak apa saya belajar. And then dekat kelas macam mana classes yang dia deliver classes macam lecture, tutorial dan banyak session lah. Macam lectures ni biasanya dalam minggu lah macam kita orang dibat jadi ayat 1 ayat 2 macam satu grup tu pada ramai 700 so pas tu waktu benda ni lah waktu benda saya pas tu ada dalam 1,500 orang. So, kita tahu lah macam ni kan. Lecture ni biasanya even topic by the way, by the lecture rahasia dan lain-lain. Kalau macam ada by the session, boleh tanya lah and then you can lecture. And then, kalau kelas ni sikit, you go to Gorilla basically, you can diajar fact. Tapi, you orang bagi assignment, you bagi the power of the session. And then, kena buat kumpulan kelas and then bila kita tak tutorial ni the only function of the tutorial session is to discuss the question and macam betulkan kalau semua yang tanya tak ada masa nak ajar semua kita maksudnya bila dah lepas lecture tu semua kena ada dalam pada dah and then besides that kita nak biar lain subject ni mesti ada session macam chemistry by the compare sekolah biasa akan ada things yang experimental sama macam kita kat sekolah nanti banyak yang more dan yang lebih besar lah and kita akan ada lebih more independent macam kat sekolah kalau ada lab sampai paper kita kongsi banyak experiment macam tu kan buat paper banyak experiment nanti kalau ada pasal you do your own experiment maksudnya anda individual akan bertambah-tambah banyak experiment macam apa yang main ini ke atau apa yang macam tu lah. Same rule by the same.
So, as an experience, if an ambassador is to nak mengenali agensi dan hayat, mesti boleh dia belajar macam biologi, fizik, chemistry, basically dia orang akan revise dan dapat benda baru yang kita dah agak kena. So, basic kat sekolah yang sangat kuat, sangat diperlukan. Sebab kalau kita kat sekolah mungkin macam tahu tak tahu, nanti kat sana lagi benda. Sebab kat sana cikgu tak, lecturer tak boleh nak mengajar one by one. Diorang bagi lecture, dengar dapat. Tak dengar, jadi dia kena catch up lah. So, semua depends on kita. Tak ada spoon feeding. Ada spoon feeding tapi tak sebanyak di sekolah lah. Banyak punya cara kita macam nota kat sana sendiri, kau tak cukup sana sendiri. And then, basically asasi tak nak cakap senang. It's not hard lah untuk pakai asasi. If you go to class, do your tutorials and join the group, your assignments and my class, you can score. And janganlah main-main start belajar langsung. So, do your things lah, do your things. So, and then you can pass lah. Not pass. It's kalau nak pass, you can go there. So, and so kalau macam study kan, kalau macam ada orang yang suka jadi ini, jadi masa itu. So, depends masing-masing. Tapi, bagi saya, dua-dua kena seiring sejalan lah. Kalau saya sendiri je, kita tak tahu kita tahu cukup ke tak. So, kalau kadang-kadang macam tu orang itu, kita suka dia banyak pagi sendiri waktu dinner tu. So, macam tanya macam tu lah. So, ada apa yang buat tak tahu macam tu. So, macam bicaranya tu, macam tak ingat. Macam kita keluarkan saja otak kita. Banyak. And for asasi, it was like and then, sekarang tak sure. Macam saya dulu lepas asasi, walaupun saya UM, saya kena still undergo to UPU untuk apply to my degree courses. Tapi still, kalau kita jadi student pastor, insyaAllah akan diberi priority untuk masuk ke UM sebentar sebab kita memang dah student UM. But for my year, kita score lah. So, maybe you have to score for more than you. And actually, bukan lah semua main-main ke apa. Belajar-belajar. For me lah, belajar-belajar. Have a good time lah. Ini yang kita jangan nak bersama. Waktu apa ni, kalau nak macam mana pergi. Tak nak sama corona, tak nak sama kau. Tak nak involve in activity. Even saya pun saya join student activity and kat sekolah tak lagi sangat tapi bila masuk masuk I still join the master student asasi and manage to study manage to my mind and also study lah do things prioritize things lah tak ada tadi time nak main lah you have to make friends sebab kat pasal tu ramai yang tak buat kalau kita tu nak jadi gila tu macam make friends. Sebab nanti kawan-kawan pasu ni akan jadi connection bila masuk di sebab kat sini nanti ada seorang masuk IGM lah, seorang masuk UGM lah, seorang masuk UPN. So kadang-kadang kita nak ada macam collaboration dengan university ke, selectivity ke, education thing semua lah. So bila ada kawan ni, connection tu masuk di and tak ada lah macam tak tahu nak buat apa ni. And in order to study medical school, alhamdulillah, I got work there. And I really want to work in the medical school. And then after I study alhamdulillah, I'm in the world, dekat Faculty of Medicine, University of Malaya, class of 2010, dan juga dah. Thanks. Jadi macam mana saya dari tahun ini jadi macam ni je. Tak kaya. And then cuma tu. Actually, this is just one set of the books yang baru di Malaysia. Ini baru buku kecil. So saya tak ada ni. Apa kat sini pun betul betul. And senarai tu Malaysia ni. Memang kena banyak baca lah. Mula saya pun macam malas nak baca sebab dia fikir bila masuk manager macam
bawa berapa minit boleh main-main. Saya tak boleh macam nak tancap kerajin. Kalau siapa yang rajin kat sekolah tu, kita teruskan kerajinan dia. Kat sekolah tu dah rajin, aku punya masuk ke universiti, malas ke macam tuan-tuan lupa. Okay, so siapa yang ada pilihan-pilihan pun yang bagus, rajin, study, ucapkan saya, teruskan lah. Tapi jangan lah, tak boleh lain. And then, okay, the reason untuk masuk medical ni, we have to have your own data. Jangan dah macam sebab kau masuk medical, nak masuk medical sebab my case, my batch yang masuk ikut kawan, yang masuk ikut parents, macam tak minat langsung, end up, and they're doing well, and then diorang keluar. Diorang keluar. So macam dah bagi, kalau keluar kerja, dah bagi. So macam, tetapkan pendirian yang dihadapkan hati. Untuk MBSPM, ada 4 fasa operations. Ada phase 1, phase 2, phase 3, phase 3A and phase 3. So macam 4 bahagian lah. Macam untuk phase 1, first year. First year tahun-tahun tu, subjects yang study is basically about how to body function lah. Anatomy, physiology, biochemistry. Basically, benda-benda ni sampai banyak sih, chemistry, physics, sama-sama. Jadi, ini sampai anatomy ni banyak, banyak. So, berarti boleh buka. So, ini sebab kita sebelum kita belajar dalam otak, kita belajar dalam diri, kita akan belajar dalam kawan-kawan. Okay, next. And then untuk phase 2, second year. Second year, kita kenal sebagai kita orang yang paraklinikal. Jadi, kita year, clinical. Second year, paraklinikal. First year, tak ada masalah orang punya lagi lah. We do not attend admission. Tak pilihan, tak belajar teori. And untuk second year, basically, we tend to buat pertolongan ini. Macam phase 2. Sakit tu macam apa-apa simptom yang kita nampak. Ada bilang ke, ada
ada kemudian ke swelling ke macam tu. And then kita kita belajar for investigate, maksudnya kita further siasat apa yang tak terima. So buat macam benda test, LC yang macam tu lah. And then subject yang kita belajar macam subject yang division tu tak itu medicine, sejuri, pediatrics, strategy, yang macam medicine tu jangan medicine lah. Macam perubahan macam orang sakit so pergi jantung kalau surgery basic macam pemindahan masa-masa dalam ekonomi dalam perut pindahkan kanak-kanak ONG sakit kuat and then it's a primary kesehatan keluarga and then to fasa yang tak lagi phase 3 which is called NPDA sampai dari kerja itu mesti lah tentang how to study the examination tapi kita tambah management ni masa kita nak rawat satu-satu sakit juga berapa lagi perawatan yang beri and then yang 3B ni bagi dua dia 3B junior and 3B senior basically 3B junior tu 4 year and 3B senior tu 5 year je lah 3 year so tahun 4 tahun 5 and then for year 2, kita orang belajar satu yang more specialized, yang more specific macam ophthalmology, mata, ENT, yang more central and so, sorry nak banyak sangat term boleh-boleh emergency, emergency ni kalau macam kalau kau sakit yang orang yang macam accident, sakit dia tak nak and gynecology semua. Jadi sini kita belajar balik ulang balik kita jadi tapi dengan management dengan lengkap bukan dengan macam ini dia pengetahuan tentang satu yang jadi and then untuk dekat untuk course MBBS ni macam mana kita belajar banyak macam lecture macam setiap hari pagi pukul 8 sampai 10 kan ada lecture macam lecture dan subject dan macam and then bagi five lah and then untuk tutorial sama juga macam cakap pasal ni tutorial tu you are given a question dekat minit dah siap buat sendiri datang tutorial tu discuss saja tak ada ajar saja just discuss apa salah dan macam nak betulkan dan practical tu biasa lah kita akan bagi test drug dekat ujung-ujung test drug dekat cukup kita akan banyak bagi dia cucu-cucu satu dan yang ada lagi ada yang sama dan dalam dan dia and then problem based ini bagi masalah orang dulu pada tu dan ini kan like saya akan tengok sahaja dia nak kacau orang so korang lah yang nak buat dengan dia nak bagi buat apa semua and then step by step ini basically medik ni bukanlah time class je kalau masa tu dengan sekiranya akan ada time dalam sejam, dua jam sehari yang kosong memang dah kosong tapi tak ada kelas boleh makan juga tapi sebenarnya kita dah ada di biar ada kaca dan boleh beli turi lah jadi kalau bikin kapal macam awal kalau yang kemudian tu kita pergi buat turi tak benda tu kita agak tak so tak cukup apa yang kita dah kita kena cari and then kita ada website kita ada di 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 kita ada macam pekerja juga lah orang kena join orang orang ni pergi tengok mission kalau doktor suruh tolong bidaran orang mahu tolong bidaran itulah yang doktor akan pakai bidaran yang lebih clinical skill lah macam skill-skill yang kalau orang jalan lagi macam kita ada banyak patung untuk practice sebab jadi education on call ada orang yang mahu medical student on call sebenarnya dia jadi student pun kerana kena jumpa orang macam saya
Kalau kau kerja di luar, kau dah lama kau kerja di sini lima. Lima petang sampai enam pagi itu. So orang kerja di sini luar dengan jam dua puluh banyak. Kalau kau kerja di orang kerja jadi kau baby masih juga sama kau baby kan? Macam saya kena ada requirement lima, lima baby kita sama. So kita mana orang kerja di sini sama lima baby. And then election process lah. Jadi akan ada satu time for the year to gunakan orang pergi cuti untuk orang test. Orang nak pergi masuk ke orang nak pergi naik ke Singapura nak test dan mana nak pergi ke orang yang ada di sini macam tu. And then untuk exam kita ada dua format, teori dan physical. Teori itu basically yang atas paper lah. Tanya soalan boleh tulis-tulis. Tapi yang ini fasilah, dia akan bagi two-four. Nampak macam senang. Tapi kita ada negatif mati untuk setiap soalan soalan yang itu tambah makar. Setiap soalan soalan yang ada aku lah bagi makar. So, kalau salah, kau jawab salah pun kau akan kena makar. And then untuk boleh juga ada opsi long case, short case. Ini basically kita pergi kat patient lah. Jadi macam tu kalau tanya soalan kita pergi ke patient tu dan kita akan keluar dari patient, akan ada patient. Jadi dalam patient ni ada dunia. And dia akan tanya semua pasal dunia. Semua kena jalan dunia. And then short case ni dia bagi 10 minit pergi kat satu patient. Dia akan cakap tu pergi ke patient tu. And then the patient and the patient dah jumpa terus dalam 10 minit itu. Salah betul, aku you. And then basically tadi itu apa yang kita minta kongresnya NGS yang boleh lama. Tapi sekarang ni diorang takut ni nak berjaya satu pandangan kemarahan kita di Australia. And then diorang panggil ke MMP lah, tapi NGS lah juga. Cuma dia akan ada banyak rompakan dia lah. Benda-benda belajar sama. Cuma dia pasal dia dan dia. Kalau orang rasa sebab sebab saya tak tahu sama. Dunia yang paling baru dia suka tak clear sangat dengan sistem lagi. Tapi sekarang aku open in UM ada interview. So kenapa kena betul-betul nampak betul-betul nampak macam itu baru dia ambil. And then, okay, ini dasarkan pengalaman saya kan untuk national edition. Kalau untuk saya ini, kelima hati saya lah. Sebab saya punya pengalaman tak perlu sesuai. Jadi kita accumulate yang semua dekat dalam sini. Tak boleh sebab nak boleh nak belajar banyak sangat. So, at least sehari sejam. Pada linkin pun sejam lah. Kena at least baca ulang balik apa yang next. And then kalau dah kelas dengan lecture tu, kalau boleh fokus supaya aku punya masa masuk terus sebab tak ada masa nak tak boleh tak ada masa ulang-ulang. And then kalau boleh kena baca buku ni sampai yang banyak kat buku tu sebab buku tu terpasang kan takkan boleh nak pergi tu buku tu sampai dia semua masa belajar buku ni. And then kita baca ni yang kita baca kita baca tu lah kadang-kadang sampai tak ada sebab nak baca buku ni kita baca lah. Jadi kita tak abaikan ini semua kerana ada lecture. Jadi perlu tanya yang baru. And then kalau pergi buat aku kena apa kena inform, kena jangan tengok je sama. Ikut doktor, doktor tu boleh saya kena buat aku kena buat ini sebelah jalan. Macam sekarang nak kerja, semua pengalaman tu yang akan jadi macam skill yang kita dapat untuk buat kat sini. Dan tu si selain belajar skill lain pun kena ada juga tak sebab tak cuma jadi orang belajar je macam komunikasi sendiri especially English language lah sangat kena kuasa lagi macam saya tak berapa pandai sangat English so dia akan macam sangat dia sangat macam tak pandai English and then management skill lah dari sekolah tu macam jadi bila kita dalam kuas lagi, bukan ada lagi yang berkata. Kalau kita nak ingin mengenai kemampuan ini, management dengan lecture, semua berkata lain lah.
And then contradict kalau bila ada masa lapang, inform dari research di hospital ini dengan cara ini, lecturer akan kenal kita dan orang macam sebab contoh ini dia exam, lecturer juga boleh maka kalau dia ingin kita sendiri inform kita dan tolong orang orang akan somehow nak tolong kita, walaupun kita dia tanya baik-baik, tanya soalan kita tak jawab kan dia akan saja banyak dulu. And lecture sangat bantu. And then student activities kalau boleh join lah kalau ada masa dan kelapangan sebab macam boleh buat connections. And then degree kita juga lah macam kita orang kat UM, kita ada medical society simpul buku satu hari siswa sedang pandai di saya kita ada banyak activity macam pergi Sabah untuk bagi siswa pergi buat event untuk check up kan. And then kita orang pun join IDP universiti macam Fasini dengan Fasini bukan dengan Fasini ni, macam Fasini ni macam ni anak Anita, Anita nanti ada kabar ini kan waktu kita orang join kami siswa dekat Sabah macam siswa ni macam kita pergi buat media cekar dekat kampus aku so macam kita berkomen peragakan so saja nak orang macam frame up belajar macam kan so macam dapat jalan-jalan and buka mata sikit orang ini waktu tu saya jalan dalam masa dan saya ada ini so macam kita orang salah-salah saya ingin kata saya nak orang kan kalau sesuai yang bukan berlaku bukan nak saya suka aktiviti yang kita lakukan di sini kan supaya kita boleh see each other ini waktu ini kita mahu kita berkata so kalau kalau macam ini benefit kita semua orang agak benefit boleh lagi kita ada benefit yang kita ke tempat kita tengok ke orang jangan kita juga cakap isu. And then ada aku nak tanya macam nak tanya smart lah tanya saja tapi kita enjoy sebab kita dah enjoy dulu maksudnya kita cari time untuk relax sebab kalau kalau kita cari time kita kan tak keluar apa-apa kan jadi memang ada pengalaman kawan kita tanya dia juga bila hari on the day of exam kita pergi depan kami pun kita tak tahu apa-apa tu sebab dia tak konsentrasi macam macam nak belajar yang penting kan ini yang belajar tu. Ibu mesti ada kan. I need this. Tanya tanya ini malam kan. Kalau boleh main apa pun jangan 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 jangan. And then kalau nak tu ni juga yang saya sakit juga. Kalau mana kalau mana tu dulu tu main tak jadi tu mungkin tak macam tu. Macam tu walaupun kadang macam tak ada macam ada orang cakap ada orang kata macam ni yang tu buat friend ni macam boyo kan. It's not that macam tu. Kadang-kadang benda baik dia tu kena ada tu macam saya kata kawan orang tu kena dilakukan perbaikan atas dengan orang yang kita kalau orang yang kita kena dulu kita kena perangkat be selfish cari gaduh dengan kawan tak happy juga itu so macam sebab pass ni so kau kena happy baru boleh ilmu tu masuk and then help people obviously you and help your parents jangan jadikan study untuk bila balik rumah je mak tak nak tunggu masa nak study
tak rugi pun untuk masa singkat ke buat kerja rumah ke kelahan tadi ke tak rugi pun. Kalau orang pihak ke be good to your teachers and relationship with Allah and Asya Allah. This is my yang kata strength ke kita punya a group of people yang jadi kilang belakang kawan-kawan dalam selain kawan-kawan sini. And then ini Minum.
kita jadi guru. Anda dah jadi guru, anda dah guru dalam universiti. Anda dah. Tahu yang atas tu.
Apa? Ranking Genesis pun. Korang tak kisah Nabi Musa dengan lembu emas? Apa? Lembu-lembu? Saya beli. Itu kan? Yang dikata lembu emas tu kan? Okey, yang bawah tu, tak sangat itu kubu Saluddin. Betul itu diantar puncak Sinai. Ni. Okey. Abab by university. Okey. Dalam bahasa Arabnya, jamaah tanzah. Siapa sains agama? Okey. Apa maksud jamaah? Okey. Al-Azhar. Hah? Bunga. Hah? Apa maksud Al-Azhar? Apa? Ini sains agama. Hah? Jelas. Dah bunga. Dapatkan keren Zahara. Bunga. Azhar tu Zod. Bukan Zahar. Yang Zahir jelas-jelas Zod. Ini Zahar. Okay, ini mesti Al-Azhar Asyarif. Itu nama kemudian. Orang Arab panggil Jamaat Azhar. Okay, Jamaat Azhar adalah universiti kedua-kedua di dunia dijumpai pada tahun 1400 Hijrah waktu Khalifah Abbasiyah. Jadi ketika Khalifah Abbasiyah ni pengaruh dia pengaruh Syiah. Jadi basically Universiti Azhar dimulakan oleh orang Syiah. Tapi sedikit di pada orang Syiah. Okay, orang Syiah ni orang yang menggabungkan yang lebih baik lah. That's why namanya Azhar. Siapa tak terima Azhar sekarang? Siapa? Anak nama? Okay, that's why mereka mengaplikan nama Fatimah Az-Zahra dalam Universiti Az-Zahra. Okay, faham kan? Okay, permulaan Universiti Az-Zahra adalah bermula pada masjid. Yang korang tengok cerita apa? KCB kan? Kita cerita pasal sebiar kan? Ada pelakon semua tu kan? Starting kat situ. Universiti tu, masjid tu dah lebih daripada 1000 tahun dah. Dan masih sama. Okay, ada dua kampus. Satu kampus di Husin yang paling tua tu, satu lagi kampus di Seksyen 6. Itu kampus sains. Okay, kami di sana ada dua sistem MOU. MOU maksudnya Memorandum of Understanding which belajar dalam bahasa English, bahasa Inggeris. G2G sistem pula belajar dalam bahasa Arab. So korang kena mix dengan student Arab, belajar dalam Arab. Tapi yuran lagi murah. So korang sekarang dapat BGPA, korang boleh pilih waktu daftar nak G2G atau MOU. So korang nak, korang nak saja nak belanja lebih duit, korang ambil G2G, dia banyak. Tapi drop, tak pandai harap kan. Kantoi. Bayar, okay, so. Tapi itulah, sekali dia nanti kita siapkan lain. Okay, apa-apa kutri, Allah kenapa lah. Yang boleh apa ni? Okay, faculty. Dibuka pada tahun 1991. Okay, ada 10 department. Ada 2 klinik. Klinik baru dia punya nama. Klinik baru dia punya nama. Lepas tu, sistemnya open clinic system. So, tak kisah siapa-siapa pun masuklah klinik tu sebenarnya jadi patient. Maksudnya orang luar ke, orang dalam ke, foreigner ke. Atas studio Malaysia, kita orang sudah ada payment. Okay, yang branches yang tadi tu, itu lebih kurang satu orang. So contohnya subjek prosto. Prosto maknanya buat gigi palsu. Oh, gigi palsu macam-macam dia kan. So kami kena cari patient, cari sakit. Kalau tak ada gigi langsung, dia sendiri jadi patient. So memang susah kan. Pergi pasar, pergi tanya ni, tengok tengok gigi orang tu, ada tidak gigi semua kan. So, dia dah memang kena datang lah. Tak perlu nak ada birokrasi yang rumit lah nak masuk ke ni. So, memudahkan lah. Okay. Universiti Fakulti Dentistry ada tiga skop pelajaran. Pertama, dental. Kedua, medicine. Dan ketiga, Islamic studies. So, korang kena antara sahaja wajib ada Al-Quran. Korang kena hafal satu juzuk setahun dari belakang.
Tapi waktu exam, kalau korang ada kawan buku cat Cina sikit, ingat kamu alas, disuruh baca 30. Mengucap syahadah, itu je 30. Padahal satu juzuk 29 lah. Tapi dia kena 30. Itu rezeki dia kan. So, apalah. So disebabkan sejak Al-Quran tu dah wajib, dia tahu. So korang dah tahu dah, nasihat. Setahun kenapa satu juzuk, setahun apa satu juzuk. So, dari waktu cuti pun boleh hafal lah. So bila kita train, kalau korang hafal Quran yang baik, insyaAllah hafal medical lagi sangat baik, sangat mudah. Kalau korang hafal medical, rumit-rumit banyak sangat, hafal Quran kadang susah. Okay, selain itu, itulah gambar depan kuliah kami dengan gambar klinik. Sebenarnya, kamu rasa tak banyak ambil klinik sebab saya kurang kemah ambil gambar. Sebab untuk apa prevention, apa private ni jaga kerahsiaan sakit semua, saya kurang ambil gambar lah. Okay, ini keadaan kuliah kami. Okay, kami juga turun padang kat lapangan, mengajar orang kecil gigi, buat free data check-up, sepan education. So, pelajar nation akan jumpa kita ke cik gigi. Jadi sometimes kita bagi student untuk nak jadi patient. So, win-win situation di situ eh. Okay. Actually, dentist is more than under the chair. Saya tadi kata lah, kita turun lapangan. Okay, bersama-sama dengan masyarakat untuk menjaga kesihatan. Kesihatan ini. Okay, sebelum saya tamatkan, saya nak minta semua orang. Okay, semua ada minta sertai. Ada eh? Okay, korang buat ada tiga bulan. Buat tiga bulan. Ya, betul. Bulan. Okay. Bulan sebulan. Pastikan ada sampah. Pastikan ada sampah.
Ya, untuk saya harap berdasarkan video elemen itu orang itu juga apa yang sih kita solusi sudah pas. Ya, untuk kemudian yang selama ini untuk mengelola.